Mari belajar mengerjakan hitung campuran. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Kita punya penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Ingat bahwa perkalian dan pembagian ini lebih dulu dikerjakan ya, daripada penjumlahan atau pengurangan. Ini harus lebih dulu. Nah, sekarang kita punya 253 ditambah 2 kalikan dengan 100. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 kali 100. Kita punya 253 ditambah dengan 2 kali 100 sama dengan 200. Sehingga di sini kita punya penjumlahan 253 ditambah dengan 200 sama dengan 453. Kita hitung secara bersusun juga boleh. 253 ditambah dengan 200. Kita tambah 3, 5, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sama dengan 453. Sekarang kita punya 246 ditambah dengan 7 dikalikan dengan 100. Ingat, perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. 7 kali 100 sama dengan 700. Sehingga di sini kita punya 246 ditambah dengan 700. Kita hitung 246 ditambah dengan 700. 6 tambah 0, 6. 4 tambah 0, 4. 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 946. Berikutnya kita punya pengurangan dan pembagian. 847 dikurangi dengan 300 dibagi 3. Ingat, pembagian harus dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu. 300 dibagi dengan 3 sama dengan 100. Nah, kemudian kita punya 847 dikurangi dengan 100. 847 dikurangi dengan 100 sama dengan 7 dikurangi dengan 0,7. 4 dikurangi dengan 0,4. 8 dikurangi dengan 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 747.